Oh, sebenarnya pada tahun pertama di FKL dianjurkan pada 2014, kategori seterusnya ini dimenangi oleh siapa tu kalau ingat? Kalau tak saya, Azli Khairi. Betul, Azli Khairi telah memenangi kategori itu pada tahun tersebut. Dan pada tahun lepas, kategori ini dimenangi oleh seorang pelakon sado di Malaysia, iaitu Abang Sado kita, Zul Arifin. Yes. Okey, untuk tahun ini, siapa pemenang dia? Siapa pemenangnya? Okey, nak tahu siapa pemenangnya, jom kita calon-calon aktor hero pilihan. Saksikan playback ini. Hey, hai. Hai. Kamu okey? Perfect. Saya tahu. Ya, pakai Isra tu kan? Ya, saya. So, lepas ni, saya nak kita berlakon awak jangan kaku sangat lah. Okay. Sebab saya tak nak sangatlah banyak-banyak take ni. Okey. Kayu-kayu sekalian yang ada kat sini. Jangan pergi berlakon tolong jangan kayu sangat sebab saya tak suka. Wey, ready ya? Ya. Action. Wah, besar rumah. Berapa harga rumah ni? Tak tahu. Ekornya. Amboi. Aku off station. Kau bawa lelaki lain di dalam rumah. Hey, cut. Dah, okay. Hey, bini kau curangan kau. Kau marahlah. Okay. Saya buat eskat. Tak, balik. Aku tak nak tengok muka kau. Sekali lagi. Betul. Action. Jemaah. Kenapa kau berada di sini? Sedangkan aku di luar masuk besar untuk menemui isteriku. Suka hati dia lah, dia nak buat kat mana pun. Kau tak reti nak marah ke? Kalau kau tak reti nak marah, biar aku je yang marah. Kau ni apa? Hal? Kau dah 10 kali. Take me. Kat. Oi. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Bukalah orang lain. You shut up! Calon-calon bagi kategori hero pilihan. Sudah sayang tak balik. Fatah Amin, drama Hello Mr. Perfect. Kehilangan sayang, tu je. Abang tak marahkan sayang. You suruh ikut keputusan you. Fazrul Han, drama Alif Imani. Bila I buat macam tak ada apa-apa berlaku dekat ofis ni. Fikir apa, asyik ayal je. Syukri Yahya, drama Asam Pedas Untuk Dia. Sedap. Hari macam ni bahagia sikit. Apa? Ni? Saharul Rizwan, drama Kau Aku Kita. Kau tadi berlakon ke betul-betul? Izu Islam, drama Suami Sebelah Rumah. Okey, lepas ni. Gayanya kategori ini didominasi oleh para pelakon muda kita, ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita lihat siapakah yang bakal merangkul anugerah hero pilihan di FKL 2016. Dipersilakan Ukasha. Nak sebut ke? Sebut. Sekarang, ya? Yalah, dia orang dah berdebar tunggu tu jawapan. Alah, pairing dia tak itu juga. Syarul Rizwan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang mengundi. Terima kasih kepada pengarah-pengarah. Orang-orang yang menyokong saya dari belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kemenangan ni kemenangan korang, bukan saya. Manusia tiada beza. Terima kasih. Assalamualaikum.